Ya, habis cuti tak mati, balik ke Mekah, habis cuti tambah gaji pula. Tak, dia ikut dulu tu, sampai kat 6-7 bulan baru meninggal. Orang pun dah lupa saya. Akhirnya dia pun lupa di mandi, kapan yang kedua? Pas sebab lama sakit, siapa pun tak teringat hak dia besar. Penjuru kain hak dia boleh. Ha, dia pun mengkapan-kapan-kapan, dah sekali penjuru tu lepas dulu kaki. Masuklah kubur. Dia masuk dalam kubur, malaikat pun main. Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Dia pun rileks. Kaduh. Kawan pun selok, buka baca jawab kat malaikat. Made in China. Baca yang tu yang lepas atas. Kan terfikir tu ada made in China. Ajak dan Rabbuka made in China. Tak pun hantam buah dah badan juga. Tapi cerita ni tak ada hanya reka. Tuan-tuan perempuan yang dengar semua kena murung. Cuma mesej saya nak hamba, bukan jawab pasien tu nak dapat rahmat Allah di alam kubur. Kita akan jawab dengan amalan kehidupan kita ni akan jawab. Nak boleh jawab Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Kita kena hidup atas dunia ni, hidup dalam keadaan yakin yang Allah tu ada dan terjemahkan keyakinan itu dalam pekerjaan kita. Dalam rumah tangga kita, dalam ibadat kita. Tapi kalau hidup kita ni, seolah-olah macam ni. Ada ke tak ada? Tak ada dia apa tu? Nak kata tak ada, dia duduk sembahyang. Nak kata ada hak dosa pun dia buat juga. Kadang-kadang lepas ke betul juga. Ada jadi dia betul. Dia nak jawab macam mana? Sembahyang, maksiat buat. Ada. Tuan-tuan, sembahyang hebat. Ekor tak boleh tinggal pun ada. Orang cerita saya ada dulu, zaman dulu. Apa nama Tok Siok? Tok masjid dah sembahyang 4 pisang. Satu hari dia sembahyang sempat. Elok sujud, dia sujud. Rigid, ekor terjun jatuh dan kekal. Tok Siok. Dia duduk pula bawah kipas ni. Kipas tiup rigid tu terbang jatuh depan Tok Bilal. Tok Bilal pun tengah sembahyang tengok ni siapa pun. Aku punya ada. Kita kena pembetul seksi hidup kita. Keyakinan kita yang Allah Rabbi Muhammadun Nabi Al-Quranul Imami. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, barulah kita akan dapat rahmat Allah di alam kubur. Rasulullah SAW cerita ada dua jenis kubur, yang dapat rahmat dan yang tak dapat rahmat. Bilah lah dua kali nak lah tak boleh. Iza dufinal abdul mu'min qala lahu al-qabru marhaban wa ahlan. Apabila ditanam saja hamba Allah yang beriman, waktu hidup dulu dia jaga iman dia, hidup dia berpandu kepada keimanan dia sampai akhir hayat dia, dia bekerja dengan iman. Tiba-tiba sampai masa dia nak kena masuk kubur. Kubur kata apa? Marhaban wa ahlan. Silakan, selamat datang. Ama in kunta la ahabba man yamshi ala zahri. Engkau adalah orang yang paling aku sayang yang berjalan atas belakang aku. Kubur yang kita takut dengan kata Nabi. Nak lintah yang takut. Kan? Lepas tu saya tu mati tengok tak ada boleh buat roblox kat kubur. Memang tak tapi kalau kita boleh pergi dengan iman jangan takut. Kumpul kata engkau orang yang paling aku sayang. Hari ini Allah serahkan urusan engkau kepada aku. Pasal darasana'i, engkau akan tengok aku akan balas. Tiba-tiba kata Nabi, bayang tasya'u lahu madda basari wa yuktahu lahu banamun ila jannah. Kubur hamba Allah yang beriman ini terbuka seluas sejauh mata memandang, dan Allah buka satu pintu yang dia boleh terus ke syurga Allah. Tuan-tuan, dia rahmat. Kita nak kubur macam ni. Dan inilah kehidupan yang dibawa oleh Rasulullah untuk dapat benar-benar.
Sebaliknya kata Rasulullah, wa idza dufina al-'abdul fajiru aw al-kafir, apabila dikebumikan, ditanam hamba Allah al-fajiru yang derhaka. Oh, kena fajiru ni maka derhaka. Tapi dengan tuan-tuan tak naik fajiru aku liru nak. Terah kaitan ni derhaka. Nanti jumpa dia kata apa dia pun. Bahasa jumpa, bahasa Arab, fajiru maka derhaka. Nama kaitan pelik-pelik lah. Buat segera gelap kaitan pasar. Gas auto fasad. Fasad ni tahu mana apa? Zaharul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Telah berlakulah kerosakan di daratan maupun di lautan. Fasad makna rosak. Jelah siapa dia kaitan tu kena pergi. Itu bahasa Jerman. Bila dikebumikan hamba Allah yang terhakar, ada Nabi diutuskan dengan bawa akidahnya, syariatnya, akhlaknya, tapi dia terhakar, tak mau terima. Awil kafir ataupun orang yang kubur kepada Allah, qala lahul qabru la marhaban wala ahlan, tidak ada ucap selamat datang. Hang nak masuk-masuk, tak mau sudah. Hak ujung tu saya tambah. Nak lari mana kita? Kumpul benci nak menerima orang yang hidup sebagai hamba yang derhaka kepada Allah. Tak upaya apa cerita pun kita kenal dulu. Itu sudah ketetapan Allah. Lalu Nabi kata tiba-tiba kubur orang yang derhaka yang menghimpit mayat itu serapat-rapatnya. Bila Rasulullah kata serapat-rapatnya, Rasulullah masukkan jari kiri dan jari kanan. Tulang rusuknya berselisih macam ni. Nabi tidur kat sahabat. Siapa? Kubur orang yang jauh daripada rahmat Allah. Orang mana? Orang yang Allah utus pada dia Rasul untuk bawa rahmat, tapi dia menolak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillah. Bukan milik kita kubur, insyaAllah. Kubur kita menjadi rahmat sebab apa? Sebab kelahiran keputeraan Rasulullah. Demikian juga di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafa'at Allah beri kepada Nabi untuk berikan kepada umat-umat dia, menolong umat-umat dia. Jadi maknanya lil alamin itu, kerasulan Rasulullah ini menjadikan kita hidup di dunia dapat rahmat, alam kubur kita insyaAllah dapat rahmat, dan akhirat Allah kita juga mendapat rahmat dan syafaat bagi Rasulullah SAW. Inilah ya Rasul yang kita sambut pada malam ini. Jadi marilah sama-sama kita menyuburkan kecintaan kita kepada Rasulullah dalam arti kata yang sebenar. Yaitu Allah tolong hambakan kita bagaimana orang yang kasih kepada Rasul. Dan وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa-apa yang dibawa datang oleh Rasul, ambillah. Jangan banyak cerita ambil. Dan apa yang disyukur oleh Rasul tidak, insyaAllah tuan-tuan, hidup kita di dunia akan mendapat kasih sayang Allah. Kubur yang akan kita disemayikan di sana pun akan bersama rahmat Allah. Dan kita bangun di akhirat juga, kita layak untuk mendapat kasih sayang Allah. Ini yang kita nak peringat. Tak ada orang lain yang bawa malaikat Rasulullah SAW apa yang kita bincangkan dalam ini. Kemudian tuan-tuan, Allah berikan kepada kita pertama ialah rasa kecintaan kita kepada Nabi semakin hari semakin subur. Yang kedua, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk kita membetulkan kehidupan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita dengan apa yang dibawa panduan oleh Rasulullah SAW. Dan seterusnya kita mengharapkan rahmat Allah di alam-alam yang kita akan tempuh seorang diri, yang tak ada kawan dapat tolong kita. Al-yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna lagi harta benda anak bina, melainkan orang yang datang kepada Allah membawa hati yang tenang, yang tidak ada kesalahan didakwa oleh Allah pada dia, yang Islam dan iman kumpul dalam diri dia sampai dia menghadap Allah. Jadi hatinya salim. Inilah yang kita tahu. Jadi sehingga itulah untuk renungan kita pada malam ini sepenuhnya oleh Rasul kita. Yang baik itu semuanya dari Allah.
Kata baik itu silap dan kelemahan diri sesungguhnya saya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.